channel, tau nggak? Aku tuh seneng banget hari ini karena apa? Karena lewat dia. Karena aku udah selesai, gila loh. Jam 8 aku udah beres syuting. Itu sih alhamdulillah banget. Tapi karena nggak tau mau ngapain, ya udah akhirnya aku kayaknya mau bongkar-bongkar tas pemain di FTV kali ini. Ada siapa ya? Kok nggak ada orang ya di sini ya? Gak ada orang. Penjualan parfum GW karakter. Gak ada orang ya? Penjualan. Ada kamu nih. Penjualan parfum GW karakter lagi viral nih. Laku banget. Raffi Ahmad beli, Ivan Gunawan beli. Raldi, lu jualan mulu dia nih ya. Enggak ini. Parfum dijual. Alhamdulillah. Pecel lele dijual. Alhamdulillah. Kopi. Apa? Kopi dijual. Ya ini aku lagi lihat Instagram aku, banyak yang beli parfum GW karakter dari seluruh Indonesia pada beli. Masya Allah aja. Teman-teman subscriber aku, jangan lupa kalian beli parfum GW, beli kopi, beli durian, beli semua deh pokoknya. Tapi Kak, jangan beli semua. Popoknya Wakmau jangan dibeli. Kenapa? Bekas ompolnya. Oh ya, jangan. Nih ya, kamu udah kelar syuting? Aku udah kelar, cepet banget. Aku masih ada 3 scene lagi. Nah, terus udah gitu gini, Kak, aku boleh gak bongkar isi tangan? Sebenernya dari hari pertama tuh, gue tuh duduk kayak gue. Gue tuh udah penasaran banget apa sih sebenernya isi tas kakak yang gede banget itu. Coba ya, Kak, please. Boleh gak, Kak? Boleh ya, Kak? Kak, boleh ya? Gue cuma bilang sama Lode ya, jangan dibuka ini tas. Kenapa? Rahasia. Kak, please, Kak. Isinya rahasia. Kak, kalau misalnya gue buka, kenapa emangnya? Masalahnya apa, kegantengan kakak berkurang gitu? Ya, kegantengan gue sih continuity ya. Ya, jadi gue cuma bilang lo bakal terpesona ngeliat isi tas gue. Iya, makanya gue penasaran banget. Kalian penasaran nggak tuh, Kak? Penasaran banget, Kak. Teman-teman di rumah juga penasaran banget, Kak. Please, Kak. Bentar, nyari pesen parfum GWE lagi nih. Dari kota Surabaya, sebenarnya. Oke. Aduh, gimana ya? Gue jujur ya, gue sebenarnya nggak pernah ngijinin orang buka tas gue karena ini privacy. Nggak, gue curiga jangan-jangan ada apa di tas lo, Kak. Ya terserah, lo boleh curiga, nggak apa-apa. Nggak, gue kayaknya gue aneh banget gitu. Lo bawa tas gede, kita mah bawa tas kecil-kecil aja kali syuting. Dengerin ya, lo akan terpesona ngelihat isi tas gue. Ya makanya gue pengen tahu boleh atau enggak. Lo maksa nih? Iya, maksa, gue maksa pokoknya. Gue nyemaksa, kameranya udah enek. Like-nya mati dong. Jadi nih, dia ini kan YouTubers, dia vloggers. Dia minjem kamera temen gue. Minjem lighting orang. Minjem lightingnya. Ya. Lo udah pulang. Ini kelihatan gak tapi? Kelihatan bro? Kelihatan ya, gak apa ya. Ya Allah sedih banget. Jadi Laras. Jadi teman-teman terlalu tolonglah ya, kalian harus subscribe. Makasih ya. Kalian harus subscribe YouTube channel aku karena kalau misalnya kan banyak subscribe-nya, aku bisa beli lighting gitu loh. Bener. Kan, karena kasian. Jujur ya, dia lightingnya minjem sama temen gua. Kita doain subscribe-nya naik. Amin. Di like, di share, di komen. Okay? Amin. Aku doain channel YouTube kamu seperti Ria Ricis. Amin, lebih dari Ria Ricis ya. Amin ya Allah. Pokoknya amin. Jangan lupa traktir bakso ya. Tenang aja, kalau subscriber aku nih, aku janji nih ya. Kalau subscriber aku melewati Ria Ricis, gue beli 10 parfum lo, Kak. Thank you. Janji ya. Jangan lupa yang mau beli parfum, nomor telepon Aldi Tahir 08 1212 999 803, langsung di WhatsApp Aldi nih. Oke, jangan diedit. 08 1212 999 803, langsung nomor Aldi. Oke, yaudah aku pulang dulu ya. Ntar dulu, buka tas ini. Gue penasaran isi tas. Lu kan masih ada 3 scene, cepet buka, Kak. Jangan deh, jangan dibuka. Kak, please, kok gue ini privacy gue, Di. Kok gue mohon. Yaudah deh, kalau lo maksa deh. Buka. Makasih pemirsa. Ya biasa lah, pemain sinetron bawaannya pasti nggak jauh dari sisir. Iya makanya, gue pengen lihat makanya. Ya ampun, bandel banget. Nih, gue. Gue sengaja bawa panci, itu lagi tik yang berisik kan. Gue bawa panci buat ngopi. Terus? Ini
Hitam-hitam ini buat alis gua. Buat nyambang, buat kumis. Ya. Yeah. Ini kadang-kadang gua tempelin di palingnya Ocit. Jadi rambut. Ternyata lu enggak mau buka tas, lu cuma bawa panci. Lu malu. Bukan, lu jangan buka, taruh terpesona. Terpesona kan? Enggak deh. Masya Allah. Ternyata guys, Aldi Taher itu kalau syuting bawa panci buat air panas. Kenapa gua bawa panci sendiri? Karena gua tuh kan dagang kopi juga. Kopi artis namanya. Lu bisa cek di Instagram gua, kopi underscore artis. Jadi sengaja gua gitu, jadi biar angetnya itu selalu terjaga. Bawa panci. Enggak bohong, gue curiga ini ada jin di dalam. Ini kalau di lus-lus bukan keluar jin, keluar si wakwau. Ya, oke. Okay. Oke, terus apa lagi kak? Nih, obat nyamuk. Lo tau kan di lokasi syuting suka banyak nyamuk. Bener. Bawa ini, ya. Gila sih. Tadinya gue mau bawa raket nyamuk, cuma gak muat, kepanjangan. Dan perlu di charge, ribet. Setahu gue ya, kalau artis tuh bawa auta apa gitu kan. Auta lo udah biasa. Bawa nyamuk. Gak, kalau di air ini berarti baik. Kalau auta, itu kan lo sendiri yang bisa pakai. Kalau ini lo matiin nyamuk seluruh ruangan. Belum tek. Oke, okay, dan lo tahu ini fungsinya apa? Apa? Gue pakai buat nih, di ketek gue, deodoran, zeng, supaya nggak ada nyamuk yang berkeliaran di ketek gue, ngerti lo? Bukan, lupa oka, biasa juga lo buat. Tuh, setting sana gue. Terus ada apa lagi? Tuh, gue bawa, jeruk. Tadi ada dua, tuh lagi mana ya? Oh, udah gue makan. Udah gue makan tuh. Tuh. Gue makan ya. Ini jeruk kapan? Ih, jeruk sekitar 3 hari yang lalu, mau gak? Kok masa gue dikasih ini ya doang, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Gue pegang ini. Jadi, tas gue ini berfungsi banyak banget. Terus apa lagi? Oh iya, gue ada dagangan nih, teman-teman. Selain gue dagang parfum, gue dagang juga kaos. Kaos CR. Oke, kaos CR. Alhamdulillah. Ini tulisannya Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ini kenapa gue bilang kaos syiar, karena biar gue dagang sekaligus syiar. Ini tulisannya I Muslim. Nanti insya Allah gue mau bikin yang tulisan tawakal, istighfar, istiqomah. Ini harganya berapa kalau mau beli? 100.000, kalau mau beli langsung pesan di 08-1212-999-803. Itu nomor siapa? Nomor gue langsung. Sumpah, satu Indonesia tau, langsung tau nomor Aldi. Langsung WhatsApp di nomor Aldi yang tadi, oke? Terus apa lagi Aldi? Ini Kensarung. Kensaru, oke, masya Allah ya. Kaldi ini emang gue ngeliat sih selama 3 hari syuting bareng sama Kaldi, emang Kaldi ini selalu sholat tepat waktu. Masya Allah, Allah. Allah, alhamdulillah ya. Karena hidup, hidup ngapain lagi? Hidup itu kita tinggal nunggu mati. Ya, ya kita mati bawa apa? Kalau kita nggak bawa bekal untuk akhirat kan? Benar-benar. Ya paling itu aja sih. Oh sama ini nih. Ini spesial banget nih. Oh itu dia. Neng, yes. Ini manajer Ali, ini manajer Ali Taher, ya, oke. Manajer ngerangkap jadi reporter khusus dia. Yes, PU nitip. Thank you, wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Transport. Kita lagi cuti. Iya. Yeah. Kita di sawer. Makasih ya. Lagi ngevlog di sawer loh. Oh iya lupa. Oh, Masya Allah, gak usah kembali. Gak usah kembali? Ya udah, amin. Karena depan kamera. Karena depan kamera, jadi gak apa-apa. Agaklah. Hey, ini spesial banget. Ini tadi Ali kan dagang kaos juga. Dagang, apa namanya? Baju, kaos. Kaos, celele. Celele. Dagang durian Ali Taher. Langsung. Nah ini spesial. Parfum GWE Karakter, pertama di dunia parfum unik yang wanginya berdasarkan biodata kalian. Ini makin spesial lagi, Aldi bikinin Bapak Presiden Jokowi. Keren, keren. Jokowi, ini berdasarkan biodata dari Bapak Jokowi. Kamu jangan lupa pesen ya. Kan udah.
Belum, bohong di depan kamera bilang udah padahal belum nih. Kapan pesen? Janji doang. Aku mau pesan cuma ntar dulu waktunya belum tahu gitu kan. Oke, okay, tunggu subscribe-nya 1 juta ya. Iya, tunggu 1 juta ya. Langsung pakai subscribe biar dia beli parfum ini. Oke. Okay. Nih, ini parfum berdasarkan biodata wanginya. Tuh, udah ada. Dapat sertifikat kalau beli parfum ini. Tuh. Ada nama Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Segini. Ini. Segini. Lampunya kali lampu ya lampu. Enggak ada lampu. Oke, okay, dapat. Udah. Oke, okay, jadi ini unik banget dan insyaallah nanti Aldi mau nganterin ini ke Istana Negara Bogor, Istana Bogor ya. Langsung Aldi mau serahin ke beliau, oke. Okay. Keren. Jadi ini karya anak bangsa, ini patut diapresiasi dan insyaallah ini juga bakal mendunia. Alhamdulillah kita sudah memproduksi 900 ribu wangi. Ah, serius? Ya karena berdasarkan biodata, oh, jadi iya, konsumen oh, iya. Kita. Dadah, thank you ya. Dadah Kak Gita, itu Kak Gita mau coba Kak Gita. Kak Gita, dadah. Kita pengusaha ini dia import bekicot dari Zimbabwe. Yes, jadi inilah dia, inilah isi tasnya Alita Air. Kak Aldi, thank you banget udah boleh bongkar-bongkar isi tasnya. Sama-sama, kamu belum tahu kan ada lagi sebenarnya. Nih. Oh. Tadaaa! Deodoran. Kalau ini kan buat cewek. Ya gak apa-apa. Yeah. Ini Aldi makainya bareng sama Munaro. Munaro siapa? Ada deh Munaro siapa. Oh cie. Ini Aldi. Ini wanginya Aldi suka. Jadi deodoran cewek ya. Terus Aldi bawa ini Abatu Sauda. Apa karena itu? Kan Aldi pejuang kanker. Aldi pejuang kanker. Aldi kan kemo 2 tahun lalu dan Aldi survivor. Kanker apa? Kanker kelenjar getah bening. Ini alat kemonya masih nempel nih. Oke, tuh. Jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang melawan sakit di rumah, Aldi doain sehat, diberikan kesembuhan sama Allah. Semangat selalu, oke, okay? Buat para survivor kanker, semangat sehat, tersenyum selalu, oke. Okay? Enggak. Oh, enggak. Ini kurma ajwa. Abatu Sauda. Belinya di? Banyak di apotek, di toko obat, oh, banyak. Okay. Toko herbal. Dan madu juga bagus banget untuk kesehatan. Oke. Oke, okay, Kaldi. Thank you so much ya, Kaldi. Sama-sama ya. Udah 10 menit belum? Udah lebih dari 10 menit. Udah, oke. Okay. Alhamdulillah. Karena kalau 10 menit katanya itu dihitung sama YouTube ya. Kalau di bawah 10 menit enggak dihitung katanya ya. Enggak gitu. Dan jangan lupa kalian nontonnya sampai habis. Iya, jangan bener. Setengah-setengah, oke? Okay? Bener, enggak boleh di skip-skip. Okay, skip. Enggak boleh dicepetin. Cakep, nunduk. Jangan lupa ya, jangan di-skip, oke? Okay? Okay. Kok enggak mau nunduk, sih? Nunduk. Nunduk. Nah, iya, gitu dong. Jangan lupa di-subscribe, di-like. Kok enggak mau? Iya dong. Oke okay dong. Nah, jangan lupa subscribe, like dan komen dan share. Oke. Okay. Thank you, sukses aja ya. Kak, makasih banyak ya. Sukses buat akun YouTube-nya kamu apa namanya? Barbie Larasati. Barbie Larasati ini pemain sinetron, acting-nya bagus banget, keren banget. Kita doain dia jadi dapat nanti Piala Citra ya. Amin, Kak Aldi juga ya. Amin. Makasih ya Kak Aldi, semoga ya. Cepat sehat. Thank you udah boleh bongkar-bongkar yang ternyata dan ini. Satu lagi. Maaf, saya bentar Bang ya. Calon pengantin. Dia mau nikah, calon pengantin. Amin, amin. Sutradara lu manggil, kita syuting dulu yuk. Iya, yuk, dadah, yuk, terus. Dadah, Kaldi. Thank you guys, pokoknya itu tadi seru banget kan. Ternyata isi dari tasnya ke Aldi Tahir ternyata udah kembali lagi. Emang isi dari tasnya Aldi Tahir itu ternyata, apa tadi? Apa sih namanya tuh? Panci. Panci. Semoga kita bisa satu judul lagi sama Kak Aldi Tahir atau bisa kerja bareng lagi. Jadi kita bisa ngobrak-ngabrik yang lain, gak hanya isi tas, mungkin isi mobilnya nanti bakal kita obrak-abrik ya. Thank you, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.